turun. Oh, boleh ya? Iya, boleh. Oke. Makasih, Pak. Ya. Ini diperkirakan nanti selesainya mampunya kapan, Pak? Ah, ini belum bisa menentukan, Pak. Masalahnya apa? Masalahnya untuk tahun-tahun ini di sekitar Trawulan banyak sekali yang itu sudah ditemukan. Itu bukan baru. Iya. Jadi anggarannya juga bukan yang baru-baru. Iya. Tapi ini dari waktu saya datang pertama sekitar 2016. Ada kaitan dengan dari Kalimantan Timur, Tenggara? Ya ada, Pak. Ya. Garuda Wisnu Kencana itu. Iya, ya. Yang di sebelah mana tadi, Pak? Yang Bapak nanti kan saya ada kolam. Saya sudah ke sana tadi. Saya sudah ke museumnya. Oh, sudah ke museumnya. Ini terakhir saya di sini. Oh. Nah, itu dia di sebelah mana kolam itu? Yang kolam yang bawah dalam. Iya, itu kan di museum yang gedung bertingkat itu, Pak. Banyak penyimpanan arca-arca itu, Pak. Kolam besar. Nah, itu kan sebelahnya kan ada yang patung-patung banyak itu. Iya, yang patung-patung banyak itu. Disimpan di situ. Oh, di situ. Iya. Nah, cuman karena saya enggak tahu gitu, ada saya ke sini dulu, baru saya ke sana mungkin saya tahu ya gitu. Iya. Kan. Karena tadi di sana enggak saya enggak minta penjelasan, saya hanya lihat aja tadi. Kalau lain kali seandainya Bapak ke museum lagi ditanya di mana yang ya penemuan yang tiga Garuda Wisnu yang pertama dari Milo. Oh, dua pasti ya, cowok sama cewek ya? Iya. Terus tempatnya di makam di sini atau di bawah? Di bawah ke museum. Iya. Itu kepala naga, Pak. Itu kepala naga. Oh, kepalanya aja. Kepalanya ada. Cuma yang rahang bawah, ya rahang atasnya belum semua ya. Iya. Menurut perkiraan kemarin waktu saya ke candi Jiwa di Karawang. Nah, itu kan yang jenis batu ini kan itu lebih usianya lebih tinggi daripada yang ada di Borobudur. Thank you.
tempat masyarakat dan tentara Indonesia masuk sini. Jadi kalau tentara Indonesia itu dalam posisi tertentu dia itu selalu kelihatan aja sih. Iya. Dan gak kelihatan. Iya. Ya, makanya terus dan ini bom. Rancur semua ya. Dan dulu itu banyak sekali pak. Di sini ditemukan apa tengkorak manusia. Terus dari pihak Arkel sendiri meneliti apakah tengkorak manusia ini di masa Majapahit atau di masa zaman Belanda. Ternyata itu tengkorak manusia di zaman Belanda. Oh, berarti yang setelah. Iya. Nah, jadi antara cerita mbak saya dengan pendidikan Arjo ini berkelompok. Iya. Mungkin kalau yang di Candi Jiwa, Candi Kelobongan itu hampir rada-rada mirip dengan candi tikus, mereka itu di bawah sawah. Oh, di bawah sawah. Dan bawah itu